Aku. Halo Mbak Dian Isafitri. Langsung masuk nih ya. Masuk. Udah masuk. Halo Bu Erli. Ya, halo Pak. Dengar suara saya ya Bu? Ya, dengar Pak. Iya, oke Bu. Kita sapa-sapa dulu yuk teman-temannya ya Bu. Ada siapa aja di situ Bu Erli? Ada Mbak Diana, ada Mbak Dia Anissa Fitri, ada Mbak Enawati ya. Iya, wow, lumayan banyak ini ya Bu. Iya. Iya. Jadi ada Mbak Siti. Iya. Oke, jadi selamat datang teman-teman semuanya. Ayo share ya video atau live streaming kita kali ini ke grup Facebook teman-teman semuanya ya, agar banyak yang lihat tuh dan banyak mendapatkan hadiah nanti ya. Ada Mbak Esti Pramesti dari Jember ini Bu, jadi yang biasa dapetin hadiah. Oh, ini Mbak Jember. Esti ini Bu. Iya, oke, selamat bergabung, selamat ada nonton. Mbak, iya, ada Mbak Ernawati ini dari kaki bukitnya, kaki bukit Gunung Gumitir Bu. Oh ya, oke, iya. Selamat bergabung. Jadi sebelum di Gumitir itu ada daerah Kidomulyo, belok kiri itu, itulah rumah beliau. Oke. Ada dari situ Bondo, iya. Ya, ada Mbak Ramania, iya. Ada Mbak jauh Ella juga ya. Ini. Iya Bu, main jauh nih. Ada Mbak Ria dari Ambulu juga nih, ya. Oh. Yuk teman-teman yuk masuk semua teman-temannya yuk, ajak teman-temannya masuk semua. Jadi nanti kita akan mulai acara jam 10 lebih 5 menit ya. Ada siapa lagi yang udah masuk Bu? Ada siapa ini? Lihat di sini. Ya, Mbak Ella. Terus Mbak Dia. Ya. Ya, masih nggak ada lagi Pak. Cuman itu. Iya. Kita tunggu dulu yang lain ya. Ya. Halo, apa? Iya. Halo. Sik, ojo diganggu. Nelpon noderen nek surungan noderen apa Derek. Ini mama ini lagi anu nih, lagi apa? Omong-omongan ambek apa FB ini live ini, ya. Iya. Jadi untuk sambungan dari teleponnya mungkin langsung di decline aja ya Bu. Oh iya Bapak. Iya. Oh, sorry. Jadi ada feedback. Masuk ya. Masuk ya. Ada feedback di sini masuk sini. Ya oke. Okay. Siapa lagi yang masuk ini? Ada My Children Zidhan Zindi. Ya. Yang masih susah banget ini My Children itu. Cinta anaknya kelihatannya itu Bu. Ini ada juga ya. Mbak Nani, ya. Mbak Nani, oh udah banyak yang tampil ya. Sekarang ya. Oke, saya lihat dulu. Mbak Rahmania. Iya, Mbak Nur Halimah juga ada Bu, hadir. Oke, ntar ini. Iya, ini ada respon dari. Oh ya, baru maknya masuk Bu, ini. Bu Erli ini segernya katanya gitu Bu. Ini ada respon dari Mbak Dia Anissa Fitri. Segernya gitu. Wow. Cece sayang. Nah, itu Bu. Iya. Iya.
Makasih, Mbak Dia. Ya, sambil kita tungguin dulu. Ini dominasi sama timnya Ella ini. Yuk, Mbak Dia, segera ajak teman-temannya yang lain yuk, konsultannya, terus baby manager yang lain yuk, untuk masuk di live kita kali ini ya. Ya, 11 orang yang lihat, karena semakin banyak yang lihat, kita akan berikan semakin banyak hadiah lucky draw-nya, Bu. Ya, iya, kalau iya, dikit Pak. yang lihat, nanti lucky draw-nya cuma dikit nih ya. Ayo di-share Enggak yuk, gitu. teman-teman semuanya yuk. Saya akan share juga nih ya, saya akan share juga. Saya akan share juga di sini. Saya share juga. Oke, saya share di sini juga. Sip. Ya, silakan teman-teman semuanya yang lihat ya, di pojok kiri sebelah bawah ada share. Share di situ silakan langsung ditekan, ada share to group ya. Share to group atau share ke teman-temannya yang ada di situ yuk. Ya, biar teman-temannya pada lihat semua ya. Langsung di-share, langsung di-send gitu ya. Karena temannya dari Elang Karisma Adhikarya ini Bu Erli sudah 4.700 Bu. Iya. Oh, iya banyak juga iya. Ya, banyak sekali itu. Iya, banyak sekali. Jadi terakhir untuk ini kan sekitar 5.000 untuk FB Bu. Oh. Jadi kita memang iya. Di 300 sisanya ini kita agak selektif untuk meng-add yang lain juga ya Bu. Iya. Oke, ada Mbak Irma Suryani sama Bu Asiaku dari Lumajang. Kedua-duanya adalah manajer dari Lumajang, Bu. Oh, manajer ya. Iya. Oke. Mana ini yang dari Probolinggo belum masuk, Bondowoso belum masuk nih. Terus Jember, manajernya hanya Mbak Ella ini yang masuk ya. Yang lain lagi masak mungkin ini. Ya, 15 orang Ini yang hadir nih. Ada Mbak Asiaku. Iya, Bu Asia Twin itu, Bu. Hadir ya. Iya, benar banget. Oke. Saya share dulu ya ke yang lain juga. Oke, jam 10, 5 menit lagi kita mulai ya, Bu Erli ya. Oke, siap, Pak. Iya, sambil saya lihat di sini, sambil saya sapa-sapa lagi. Halo, Bu Erli. Oh, hilang ini. Sinyalnya ini, putus ini. Iya, oke. Okay. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika ada keputus masalah sinyal memang kita tidak bisa hindari ya. Jadi itu masalah non teknis berhubungan dengan pihak yang lain juga. Jadi kita coba undang lagi untuk Bu Erlinya. Ya. Kita memang acara ngopi ini memang lebih banyak kita undang untuk manajer-manajer baru, terus MIQ, biar menjadi inspirasi bagi teman-teman semua juga bahwa masih banyak yang ingin berkarir di Tupperware ya, apalagi dengan usia-usia muda semuanya ya. Jadi undang Mas, kita masuk. Halo Bu Erli, udah masuk lagi Bu? Ya, oke, okay. Sudah Pak. Sudah keputus tadi ya? Iya, keputus Pak. Iya. Oke. Iya, ada tambahan lagi di sini Bu. Coba kita lihat lagi di sini. Sambil tim yeah. kami mencatat nama-nama yang bisa ikutan lagi draw-nya ini Bu. Iya. Yeah. Nah, saya buka lagi mana ya. Oke. Okay.
3 menit lagi kita mulai ya Bu Erli ya. Iya Pak. Ada Bu Ika Fidani dari situ Bondo berarti. Oh, jauh juga dari situ Bondo ya. Iya. Ini sebenarnya dari Elang Karisma sendiri itu untuk FB-nya ini banyak yang dari luar pulau juga ada banyak loh Bu. Oh iya. Terbukti iya, terbukti beberapa banyak yang tanya juga tentang apa bagaimana memperbaiki turbo chopper ke kami, terus banyak juga yang japri atau info ke Elang Karisma di Karya. Itu memang udah go public ya, apalagi untuk YouTube-nya yang Taper Spasi Elang itu. Kita udah ada di situ, ada orang Eropa juga, ada orang Serbia, ada Bu, orang Turki juga, terus orang Serbia itu hanya sekitar 2% dari total subscriber dari Elang Karisma di Karya sendiri Bu. Situ Bu. Jadi sebenarnya udah go internasional. Udah jauh sebenarnya ke sana-sana lah ya itu, iya. Jadi teman-teman yang mungkin yang udah gabung di Elang Karisma di Karya itu memang beruntung banget udah gabung di PT Elang ini, di mana memang sudah mendapat pengakuan bahwa distributor Elang ini memang banyak mengakomodir kebutuhan teman-teman semuanya akan produk Tupperware Bu. Ya. Jadi di situ kan ada, itu di YouTube-nya itu kan ada bagaimana saya membongkar yang namanya turbo chopper. Ya. Saya membuat mincer tadi itu saya gunakan untuk kopi, saya giling di situ sampai menjadi bubuk kopi. Ya, itu hanya Elang Karisma di Karya aja yang bisa Bu. Yang lain tidak bisa itu. Karena ada triknya di situ Bu. Keren pokoknya. Jadi teman-teman yang gabung di Elang ini benar-benar udah cocok banget gabung di PT Elang ini ya. Oke, sekarang jam berapa Bu? 10.05. Iya, ntar Bu. Oke, ya. Kita mulai ya Bu. Kita mulai ya. Oke, semangat pagi Bu Erli. Ya, semangat pagi Pak Adi. Apa kabar Bu? Hebat luar biasa. Iya, hebat luar biasa. Iya, ya, jadi kita lihat Ibu, ya, kita lihat Ibu fresh di sini. Jadi kalau Ibu mengeluarkan aura fresh tadi berpengaruh pada lingkungan sekitar Ibu ya. Iya, jadi apapun kondisi pagi, siang, sore maupun malam, kita harus punya semangat yang memang semangat tadi itu semangat pagi, karena di saat semangat pagi tadi ya, kita memang bangun tidur itu kan semangat-semangatnya ya, Bu. Untuk mulai aktivitas ya. Iya. Oke, ya. Jadi kita udah sapa tadi teman-teman yang ada di live Facebook kita kali ini, Bu. Jadi teman-teman yang hebat luar biasa yang memang sudah menyempatkan waktunya di saat bulan puasa. Ini udah hari keberapa nih? Hari ke-14 ya, Mas ya? 14 ya? Hari ke-14 udah hampir separuh ya. Separuh perjalanan, jangan sampai bolong ya untuk teman-teman yang melakukan ibadah puasa eman-eman puasa. Ya. Iya. Jadi, selamat datang teman-teman semuanya di acara ngopi. Wow, acaranya ngopi, tapi nggak ada kopi di sini Bu, karena bulan puasa. Iya. Ya. Nah, bedanya nanti kalau nggak bulan puasa Bu, kita mungkin ada kopi di sini. Kita ada moment cup di sini. Nah, iya. Tapi ngopi di sini itu berbeda. Ngopi di sini adalah ngobrol peluang bisnis bareng Tupperware. Di sini saya akan mewawancarai, saya akan ngobrol dengan salah satu manajer baru yang beliau ini adalah sosok inspiratif banget dari PT Elang Karisma di Karya. Jadi pastikan teman-teman hadir di sini, jangan tinggalkan live streaming kita kali ini. Pastikan paketannya udah full ya, paketan udah full ya. Terus habis itu tetap jalankan protokol kesehatan 4M.
4M biasanya kan kalau di luar-luar 3M ya Bu Erli ya. Iya. Kita 4M Bu beda. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, dan yang keempat itu membawa bekal Bu. Itulah embel-embel dari Oh. Tupperware tadi Bu ya. Bawa bekal. Oke. Okay. Oke. Ya teman-teman, siapa yang mau hadiah? Yuk tulis di kolom komentar angka 1 ya. Kalau teman-teman pingin hadiah, tulis di kolom komentar angka 1. Yuk Bu Erli cek dulu. Di situ yang udah nulis angka 1 siapa aja Bu? Sebutin Bu. Sebelum saya sebutin siapa pemenang hadiahnya Ya. dulu Bu. Yuk. Oke, Ada yang masuk? sebentar saya cek dulu. Iya, angka 1 itu ada Bu Asia Angka ya. satunya. Oh, itu. Ini ada Nani ya. Ya, ada Mafuza, ada Nani Ella, ya. ada Ernawati, ada Dia Anissa Ada Fitri, ada Nur. Esti, ya. Oke, ada Nani Safitri juga. Oke, udah banyak pingin angka 1 di sini ya, Bu. Oke, angka 1 Iya pertama itu. ya, saya akan kasih nih. Ini namanya snack cup. Produk dari Tupperware yang Anda bisa fungsikan untuk apa ini? Terserah Anda, Anda mau pakai untuk apa, karena produk ini ketat udara dan ketat cairan. Mau dipakai untuk sambal bisa, bumbu-bumbu bisa, atau mungkin perhiasan yang tidak mengandung emas. Biasanya kalau dipakai, dilepas, itu kan biasanya hitam tuh. Masukkan ke produk-produk seperti ini, Anda tutup dengan diurut, ya. Nanti perhiasan tadi itu tidak akan warna hitam lagi ya. Oke Bu, saya lihat dulu catatan saya siapa yang Iya. mendapatkan snack cup tadi. Yang pertama, Iya. ya, ini kelihatannya emaknya Ibu Erli ini Bu. Siapa Bu emaknya Bu? Oh iya. Mbak Dianisa Ya. Fitri ya. Oke, Mbak Dia Anissa Fitri, bener banget. Jadi anaknya sudah ikutan live streaming ya, emaknya harus ikutan juga Iya. dong di situ nonton dong ya. Nah, Oke, iya, selamat nggak untuk mau Mbak kalah Dianisa ya. Fitri, benar dari tim Fasca. Yang kedua ada Mbak Esti Pramesti, ini biasa dapat Bu, tiap kali acara mesti dapat nih Bu. Oh ya, Iya Bu. wah Iya, beruntung oke. sekali berarti, beruntung terus Beruntung berarti banget. ya. Beruntung terus, yang pasti HP-nya itu kelihatannya kalau notifikasinya itu kan hanya bunyi tit gitu aja ya. Dia enggak Iya. Bu. Mbak Esti ini notifikasinya lagu langsung satu penuh. Lagu 3 menit Oh. langsung diputer. Jadi nggak mungkin terlewat tuh ya. Oke. Lah ya itu ya. Yang ketiga ada Mbak Ernawati yang tadi dari Sidomulyo, kaki Bukit Gunung Iya. Kumiter tadi Bu. Ya. Oke. Iya. Selamat untuk Anda bertiga. Silakan ambil hadiahnya ke kantor ya. Atau kayak Mbak Dianisa Fitri, jika ada pengiriman ke arah Genteng, silakan hubungi Mas Yudi. Kami akan titipkan untuk hadiahnya tadi, ya. Oke, teman-teman pastikan yang udah hadir di sini, ya. Teman-teman nggak akan mungkin dapat hadiah lucky draw jika teman-teman nggak nulis di kolom komentar hadir nama teman-teman siapa, diundang sama siapa, ya. Karena itulah menentukan Anda mendapatkan hadiah lucky draw. Wah, wow, hadiah lucky draw-nya lebih gede loh, Bu. Bukan snack cup tadi, Bu, ya. Oh iya. Lebih ke hadiahnya. Iya. Oke. Kita mulai aja ya, Bu Erli, ya. Jadi, Iya, oke, teman-teman nih Pak. pada penasaran. Jadi, teman-teman, kisah inspiratif kita kali ini, saya mengundang salah satu manajer baru, ya, dari Banyuwangi, tepatnya dari Kecamatan Genteng, ya. Tapi saya nggak akan jelasin detail, biarkan beliau yang berbicara di sini, ya. Saya akan tanyakan ke beliau, siapa nama beliau, terus nomor HP-nya berapa, alamat rumahnya di mana, terus statusnya sekarang apa, dan bergabung di tim mana. Silakan Bu Erli, kami persilakan. Iya, oke. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir, yang sudah nonton acara ini. Kenalkan nama saya Ibu Erli Aprilia. Saya tinggal di Genteng, Banyuwangi. Nomor HP saya di 081-3322-12638. Nah, titel saya saat ini sebagai manajer dan saya bergabung di tim nya Mbak Dia Anissa Fitri atau biasa dipanggil dengan Mbak Faska, gitu Pak. Oke, benar banget. Ya, itu sangat jelas banget. Jadi teman-teman semuanya yang ada di live Facebook ini, ya, yang udah terbiasa lihat nih,
yang rumahnya deket-deket daerah Bu Erli ya, pastikan langsung datang itu rumahnya Bu Erli, langsung japri di situ, karena Bu Erli di situ juga menerima produk pecah gitu ya Bu, benar ya Bu? Ya, betul, Pak. Ya. Jadi Bu Erli menerima klaim garansi jika ada Ya. produk pecah, Anda yang memang pecahnya normal, sobek, sumbing, kupil, mengelupas, dan pecah, silakan langsung datang ke rumahnya Bu Erli. Bu Erli akan langsung mengganti dengan barang baru yang memang sesuai dengan stok yang ada di rumah Bu Erli. Ya, Ya. atau pengen tanya-tanya peluang penghasilan, bagaimana cara jadi member, bagaimana cara dapetin duit yang sekian juta itu, ya, tanyakan ke Bu Erli nanti. Oke, Bu Erli. Ya. Lebih jauh lagi nih, teman-teman mungkin ingin tahu nih, apa sih sebenarnya profesi dari Bu Erli ini? Profesi saya seperti pada wanita umumnya, saya sebagai ibu rumah tangga saja, Pak. Ibu rumah tangga yang biasanya Ya. mengantar putra-putrinya ya ke sekolah ya, Bu, benar ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu, Ibu punya putra berapa, Ibu? Saya punya putra 3, Pak. Oh, putra semua ya, Bu? Putra semua. Oh, jagoan semua, keren ya. Iya, Jadi oke. aktivitas ibu selama ini kan memang mengantarkan putranya mungkin ke sekolah atau Iya. aktivitas les atau yang lain Iya, juga. Di samping itu ibu betul. juga punya pekerjaan sampingan yaitu produk jualan Tupperware tadi bu ya, sebagai Tupperware, manajer iya, Tupperware ya. betul. Iya. Oke, ya ibu gabungnya mulai kapan bu? Saya gabung di Tupperware masih baru, Pak, di bulan Maret tahun ini, 2021. Bu, mohon maaf ada suara feedback di situ, Bu. Ah, oke. Halo, Ibu. Iya. Ya, oke. Jadi Ibu gabung di bulan Maret tahun 2021 ya, barusan ya, Bu? Benar ya? Halo? Iya, tadi. Halo, Bu Erli. Iya. Iya. Ibu gabungnya di bulan Maret tahun 2021, benar ya? Halo Iya, Ibu. tadi. Iya, putus-putus ini. Ibu gabungnya Iya. di bulan Maret tahun 2021 ya, barusan ya. Iya, baru ya. Oh, barusan. Oke. Jadi Ibu waktu gabung tadi kan status Ibu masih konsultan biasa tuh. Iya. Ya, terus 2 bulan Ibu lalui, bulan Maret dan April ini Ibu lalui dan alhamdulillah Ibu bulan depan sudah mencapai titel manajer ya, Bu. Manajer baru ya. Ya, puji Tuhan sudah manajer, iya Pak. Iya, bagaimana perasaan Ibu bulan depan jadi manajer baru Ibu? Sangat senang sekali, sangat puas sekali karena selama ini apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan untuk lebih di Tupperware itu dapat tercapai. Oke, berarti impian pertama Ibu itu untuk menjadi seorang manajer ya Bu? Iya, betul. Iya, oke. Motivasi Ibu apa sih, Bu? Kok benar-benar Ibu ingin bergabung di Tupperware dan masuk di jenjang karirnya, terus ngikuti semua kegiatannya, bahkan online-online training Ibu ikuti. Motivasi Ibu sebenarnya apa di sini sih? Terus terang motivasi saya bisa gabung dan mau gabung di Tupperware itu sebenarnya pengen punya penghasilan sendiri, itu yang pertama. Yang kedua saya pengen bisa jalan-jalan gratis bersama Tupperware di luar negeri, itu Oke, motivasi saya amin. gabung di Tupperware, Pak. Iya. Oke, jadi itu 2 motivasi utama Ibu ya. Iya, Oke, betul. yang memang yang pertama tadi itu memang Ibu ingin mendapatkan penghasilan sendiri di Tupperware ya, di mana Iya. memang sekarang ini wanita itu memang harus seperti Ibu kita Kartini, mereka mandiri Bu, harus seperti Iya, itu. betul. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih siapa yang akan dipanggil duluan. Apakah Iya. suami atau istri? Jika suami dipanggil Iya. duluan, apa yang terjadi Iya. bagi ibu-ibu yang ada di rumah yang memang masih menggantungkan sosok suami sebagai sumber perekonomian Iya, keluarga? betul. Ya, Iya. jadi memang benar banget sosok ibu Bu Erli ini yang menginspirasi banget. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang dilakukan seorang suami ya atau seorang pria itu memang memang harus bisa dilakukan oleh seorang istrinya. Iya, Seperti itu ya, Bu. iya, Oke, betul. ya. Terus Ibu tadi
Pengen jalan-jalan ke luar negeri ya impiannya ya, Bu? Yeah. Oke, pengen jalan-jalan ke luar negeri, Ibu memimpikan pengen jalan-jalan kemana, Bu? Bersama Tupperware, jalan-jalan gratis tadi. Aduh, Impian Ibu pengen kalau kemana? jalan-jalan gratisnya, kalau bersama Tupperware itu pengennya yang ke luar negeri itu memang banyak sih Pak ya, karena Satu aja seperti luar negeri yang menurut Ibu yang sangat berkesan, yang pengen Ibu kunjungi. saya pengen ke Korea Pak. Wow, Korea ya? Ya, Oke, betul. Korea. Keren. Korea Selatan ya, Bu? Ya, betul. Ya, kelihatannya emaknya Ibu, Mbak Diani Savitri, sudah pernah ke sana, kelihatannya. Karena Oh, beberapa ya. tahun yang lalu, kita juga pernah berangkat ke Korea untuk Tupperware ini, ada trip luar Iya. negeri juga, Bu. Iya. Ya, kita doakan semoga ini bisa selesai semua. Nanti akan ada trip-trip selanjutnya yang Ya, bisa amin. apa namanya Ibu ikuti nanti ya. Oke. Iya, amin. Ibu tadi menyampaikan penghasilan tuh, pengen penghasilan tambahan. Sebenarnya penghasilan yang Ibu mau berapa sih di Tupperware itu, Bu? Saya ingin 1 bulan itu saya ada pendapatan 10 juta, Pak. Buat Oke, saya itu 10 lebih juta. dari cukup sudah. Oke, ya. Iya. 10 juta, Ibu hidup di genteng, itu amat sangat cukup ya, Bu? Ya, cukup. Oke, amin. Jadi apa yang Ibu impikan tadi, asalkan Ibu tetap fokus di Tupperware, Ibu ikuti semua aturannya, Ya. Ibu ikuti semua bagaimana cara bekerja di Tupperware, Ibu ikuti, otomatis itu nanti akan mengikuti semuanya, Bu. Ya, oke. Ngomong-ngomong, Bu, Bapak dukung nggak di rumah, Bu? Saat Ibu melakukan Puji Tuhan, suami saya dukung sekali, Pak. dukung sekali ya. Mendukung sekali suami saya, iya. Oke, ya alhamdulillah kalau udah suami mendukung karena apa? Karena apa yang istri lakukan ya Iya. di luar merawat keluarga itu memang harus Ya. pengetahuan dari suami juga ya, Bu. Ya, betul, Kayak Pak. karena suami memang kepala keluarga di situ. Nah. Ya. Oke. Oh iya, saya ingat juga kita sebulan yang lalu itu pernah pernah ngadain acara di rumah Ibu ya, benar ya? Ya, betul, Pak. Ya. Acara apa itu, Bu ya? Mungkin teman-teman pengen tahu acara apa di situ, Bu. Halo? Ya. Halo, Bu Erli? Ya, Ya, acara Pak. apa, Bu? Yang ya, oke. Acara apa yang kita lakukan di rumah Ibu bulan lalu itu, Bu ya? Itu acara truleh, Pak, ya. Itu sejenis essential oil. Jadi di dalamnya itu ada macam-macam aroma untuk berbagai macam mengatasi segala macam keluhan yang ada di kita. Itu ada lavender, itu kegunaannya ada sendiri. Terus peppermint itu ada sendiri dan lemongrass itu ada sendiri. Oke, Itu, jadi Pak. acara waktu itu adalah demo True Life ya, Bu, di situ ya. Ya, betul. Ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman pada bingung apa sih True Life itu? Mainan apa lagi di Tupperware namanya True Life itu? Jadi True Life Ya. itu adalah produk essential oil ya, essential oil pertama yang dikeluarkan Tupperware ya. Produk itu dikeluarkan di tahun lalu belum ada setahun produknya keluarin. Di situ produk tadi itu sudah bersertifikasi halal dari MUI karena di situ mengandung ekstrak 100% tumbuhan alami, Bu. Ya, Ya, betul. jadi sampaikan Bu Erli tadi ada peppermint, lavender, ada juga lemongrass. Itu memang benar, tidak ada pencampuran bahan kimia apapun yang ada di situ. Jadi benar-benar ekstrak dari minyak peppermint, lavender dan lemongrass tadi itu yang dimanfaatkan untuk essential oil. Ya. Jadi memang benar banget. Jadi itu bisa dipakai untuk kecantikan, bisa juga dipakai serum wajah, bisa juga untuk mengobati. Itu cocok banget ya. Jadi Ya, waktu betul. itu ada berapa orang yang hadir di situ, Bu? Waktu itu ada sekitar kurang lebih 8 sampai 10 orang, Pak, yang 8 hadir. 10 orang. Tetap dengan Iya. protokol kesehatan yang pasti ya, Bu. Ya, betul, iya. Oh iya, seingat saya pulangnya itu hujan deras itu ya. Iya, betul, Deres hujan banget ya. deras waktu itu, iya. Iya, oke. Ibu merasa puas gak dengan acara kemarin, Bu? Terus terang secara saya pribadi saya puas Pak karena di situ Bu Eka
sebagai direktur juga menjelaskan sangat detail sekali mengenai manfaat dan juga kegunaannya untuk produk tersebut, Pak. Oke. Bagaimana respon konsumen-konsumen Ibu yang hadir terhadap acara kita kemarin? Sebenarnya banyak yang respon, banyak yang berminat, tapi berhubung harganya itu mahal, ya, jadi mereka masih mikir. Makanya dari itu, saya menyarankan mereka untuk bisa gabung, join di Tupperware, karena selain mereka dapat potongan diskon, juga masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain yang mereka bisa dapat di Tupperware. Oke, benar banget. Jadi, jika mereka merasakan bahwa harga segitu masih terlalu mahal, benar banget Ibu menyampaikan, jika yuk gabung aja jadi member, nanti Iya. akan dapat potongan 22% ya. Jadi, hasil pembelian apa namanya, essential oil tadi ya. Oke, Iya. terus waktu Ibu ngadain acara tadi, bagaimana respon suami Ibu, Bapak di rumah? Responnya bagus. Dia mendukung dan dia sempat bertanya mau diadakan di mana, mau diadakan jam berapa, mau dibuat acara seperti apa. Dia mendukung kok, Pak. Nah, itu saya juga Oh. menjelaskan ke suami saya. Iya. Oke. Jadi Bapak benar-benar mendukung penuh apa yang Ibu lakukan di Tupperware ya, Bu? Ya, betul, ya. Oke, iya. Oke, jadi tadi mungkin untuk selanjutnya kita akan adakan acara juga untuk yang memasaknya, seperti itu ya, Bu? Ya, rencana ke depan Iya. saya seperti ini. Iya. Karena kemarin kita ada acara di Banyuwangi juga di daerah Rogojambi itu, kita Ya. ada sales 4 juta di situ, Bu. Ya. Jadi di Lumajang juga ada sales 4 juta juga di situ. Jadi kita akan lebih banyak mengajak teman-teman semuanya ya bagaimana Ya. untuk memasak sehat dan praktis ya di acara cooking demo selanjutnya. Itu area Genteng. Jadi pastikan teman-teman yang hadir sekarang yang di rumahnya di Genteng ya, langsung japri ke Bu Erli ya. Bu, saya pengen ikut dong acara memasaknya nanti yang di Genteng. Oke, kita nanti akan agendakan selanjutnya ya Bu Erli ya. Ya, betul. Oke, Ya. ya Bu Erli, tadi motivasi Ibu bergabung di Tupperware kan ingin dapat penghasilan, terus Ibu pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu ya Bu. Ya, betul. Halo, Ya. iya benar ya Bu. Oke, jadi Ya, ya. saya pengen tahu nih, apa sih sebenarnya impian ibu ya di Tupperware ini impian apa selain dua hal tersebut? Saya ingin sekali itu impian saya ke top karir ya. Seperti mother manager saya yang sudah-sudah yang mereka sudah mempunyai titel-titel yang tinggi ya. Itu impian saya juga seperti itu. Sekarang titel saya sudah sebagai manager, saya ingin lagi ada one star, ada two stars dan seterusnya saya ingin seperti itu. Iya. Oke, ya. Jadi untuk mencapai top karir tadi sebagai seorang director yang sudah pernah dialami sama Mbak Diani Savitri, Ibu memang harus melalui step-step. Ada di situ one star, ada Ya, three star, betul. five star, Ya. terus nanti langsung ke director. Di mana kalau director itu, Bu, sebenarnya Ya. ya angka Ibu tadi kan penghasilannya pinginnya kan 10 juta tuh ya. Benar ya, Bu, tiap Ya, bulannya. betul. Ya. Director itu minimal 20 juta loh, Bu. Ya. Penghasilannya keren banget kan Bu ya. Ya, oke, keren. Iya ya keren banget. Jadi Ya. semua itu bisa Ibu dapetin ya. Sekali lagi tetap jalankan yang sudah rule-nya seperti ini Ibu jalankan dan saya yakin semuanya bisa Ibu dapetin di Tupperware ya. Ya. Oke, Ya. ada kita lihat dulu teman-teman di FB dulu Ibu. Ada yang Ya, bertanya oke, nggak di Pak. sini Bu? Kita lihat dulu ya. Ada yang Ya, bertanya nggak? oke. Sebelum saya closing dengan Ibu, tapi teman-teman yang hadir di sini jangan close dulu. Jangan close dulu karena saya akan membicarakan tentang program-program apa yang ada di sini, ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada pertanyaan enggak di sini? Oke. Ya, kelihatannya enggak ada pertanyaan, Bu. Jadi, Ya. terima kasih atas kehadiran Bu Erli, ya. Ya, Kehadiran Bu oke. Erli. Jadi, makasih waktu Ibu di sini dan semoga kisah dari Ibu, kisah sukses dari Ya. Ibu ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini Ya, agar lebih amin. sukses lagi bahwa
Tidak ada yang tidak bisa jika kita mau berusaha ya, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi seorang seorang nelayan itu, seorang pelaut itu tidak dibentuk dari dia itu harus jalan di ombak yang datar, tapi dia harus ombak yang besar. Ya, Bu. Ya, Jadi betul. masalah apapun itu, ya baik kita perwira atau dimanapun itu pasti ada solusinya. Ya, saya akan Ya. tidak tetap fokus semuanya ya. Ya, oke, terima Ya. kasih Bu Erli. Ibu saya Ya, close di terima sini. kasih. Jadi teman-teman Ya, semuanya, oke. teman-teman semuanya tetap stay di sini. Saya akan jelasin program untuk hari ini. Oke, Bu, terima kasih atas Ya, kehadiran Ibu di terima kasih sini. kembali. Ya, Ya, selamat siang terima Ibu. kasih. Ya, siang. Ya. Oke, cek. Ya. Oke, di sini saya akan jelaskan program yang ada di sini ya. Jadi teman-teman semuanya itu bisa langsung ya, langsung order lewat nomor HP yang Bu Erni tadi sampaikan ya, atau ke nomor HP saya 0878 5263 3356. Saya ulang. 0878-5263-3356 ya. Jika Anda ingin mulai bisnis baru dengan modal yang kecil ya, masuklah di bisnis Tupperware. Karena apa? Dengan hanya modal 100.000, Anda sudah mendapatkan nih, ini starter kit ya. Starter kit ini isinya di dalam tas ini ada dokumen kit, ada Eco Battle 500 mili, dan untuk 5 orang pertama kita akan tambah ini. Ada MM round 1. Ya, ini gratisnya. Ini 100.000 semuanya. Apa sih Mas keuntungan untuk jadi seorang member ini? Keuntungannya, Anda bisa mendapatkan komisi 22% atau 25% atas produk yang Anda jual. Ya. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan 2% masuk ke rekening Anda. Selanjutnya lagi Anda mendapatkan cashback, mendapatkan bonus-bonus dari tim Anda banyak banget. Ada 5 sumber penghasilan yang bisa Anda dapetin di Tupperware ya. Jika Anda pingin seperti Bu Erli, syaratnya Anda gabung dulu 100.000. Jika Anda pingin jadi manajer, syaratnya Anda perlu investasi ini. Ini namanya business kit ya. Business kit ini harga awalnya Rp960.000. Anda hanya tebus murah seharga Rp390.000 saja. Ya, syaratnya Anda harus beli ini dulu, ya gabung dulu 100.000. Terus Anda bisa beli ini business kit, ya. Harganya Rp390.000 saja. Oke, dan untuk hari ini kita kasih gratis tin store untuk Anda, keren kan? Ya, nih. Di dalam bisnis kit ini itu ada turbo chopper, harganya Rp440.000. Saya suka banget produk ini. Produk ini untuk menggantikan fungsi cobek, menggantikan fungsi blender yang ada di rumah Anda. Ya, jadi ini hadiahnya hanya Rp390.000 saja, Anda bisa tebus dan Anda langsung bisa kejar challenge untuk menjadi seorang manajer. Di mana saat Anda menjadi seorang manajer, Anda akan mendapatkan cash money senilai Rp625.000.
langsung Anda dapetin di bulan pertama saat Anda jadi manajer. Ya. Keuntungannya apa lagi? Keuntungannya apa lagi? Saya akan bergeser ke sebelah sini. Ya. Saya akan bergeser ke sebelah sini. Oke. Keuntungan saat Anda gabung jadi konsultan, saat gabung jadi member tadi, ya. Saya enggak jelasin keuntungan saat Anda lolos jadi manager. Saya akan jelasin di sini keuntungan saat Anda gabung jadi member 100.000 tadi. Keuntungannya apa? Jika Anda belanja, jika Anda jualan 1 juta ya dalam 1 bulan Anda mendapatkan ini, Park and Store. Ya. Oke. Bulan selanjutnya jika Anda belanja lagi 1 juta Anda mendapatkan nih, Eco Battle 1 liter. Ya. Bulan selanjutnya di bulan ketiga belanja 1 juta Anda mendapatkan 3 pieces small summer fresh. Keren kan? Oke. Selanjutnya hadiahnya enggak hanya ini tapi yang berbahan PC seperti ini, keren banget ya. Jadi apa ini ya? Jika Anda bisa jualan dalam 1 bulan minimal 3,5 juta, clear ball ini 2 pieces bisa Anda dapetin. Jika Anda bisa jualan 5 juta, Elegancia serving platter ini bisa Anda dapetin gratis. Jika Anda bisa jualan 7,5 juta, snack it berbahan dasar PC ini bisa Anda dapetin. Keren kan semuanya kan? Jadi ini hadiah saat Anda gabung jadi konsultan, gabungnya 100.000 tadi aja, ya. Langsung Anda akan kami kasih toko online resmi yang bisa aktif 24 jam. Ya, saat Anda gabung tadi 2 kali 24 jam Anda akan mendapatkan link toko online-nya. Di situ langsung Anda buka-buka di situ, ya. Anda juga akan mendapatkan tupper-tupper shop, ada tab sosial juga Anda bisa dapetin di situ, ya. Jadi keuntungannya banyak banget apalagi sekarang era digital. Era digital, jadi eranya memang kita memanfaatkan HP tadi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi pastikan tadi hanya 5 orang ya Mas, hanya 5 orang yang gabung saja. Jadi atau langsung masuk di kolom chatting situ ya. Atau masuk di nomor HP saya 0878-5263-3356 ya. Langsung Anda akan kami berikan benefit-benefit yang ada di sini dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya akan bergeser. Saya akan bergeser ke hadiah lucky draw di sini ya. Saya akan bagi-bagi hadiah lucky draw di sini. Ya. Ada berapa orang yang hadir, Mas? Ada 12 orang yang hadir. Oke, 12 orang kita kasih ini dulu, Mas. Ya. Yuk. Kelihatan ya? Oke, geser sini ya. Oke. Iya, suaranya ada ya? Yang tidak ada. Oke, mau ya dari Mbak Ila Wais ya, sama Bu Kartika, ada Mbak Aini juga, ada Pak Agung dari Tupperware Indonesia. Selamat datang Pak Agung. Selamat datang Pak Agung ya dari Tupperware Indonesia. Oke, hadiah pertama nih. Hadiah pertama ini ya, mini tumbler. Hadiah pertamanya adalah mini tumbler. Oke, kita putar lagi, saya majukan dulu ya. Oke, saya majukan dulu, saya putar ya. Mini tumbler, saya putar. Oke, yang dapat dari situ Bondo, Mbak Ramania Saiful Haq. Ya, oke Mbak Ramania Saiful Haq sudah mendapatkan mini tumbler. Next Mas. Oke. Kita punya diary ini loh, yang dulu yang lahir di tahun berapa ini Mas? 90 apa 2000-an Mas? 90-an ya. Yang merasa lahir di tahun 90-an ya, yang belum ada tuh istilah WA, terus BBM belum ada kan? Masih SMS ya, masih pager tuh. Dulu kan nulis kisah-kisahnya, kisah-kisah percintaannya ya. Ini di notes kayak gini, namanya diary kan dulu ya. Nah, kita berikan nih
Kita berikan nih, tapi ini nggak cocok buat buat Anda sekarang. Ini buat putra-putrinya ya. Nih, kita punya Barbie Diary di sini dari Tupperware yang pasti. Loh, dari Tupperware. Ya, saya putar dulu di sini siapa yang dapat. Oke, siapa dapat? Oh, dari Bondowoso. Iya, Mbak Mafusa Halim. Selamat untuk Mbak Mafusa Halim ya. Oke, Anda mendapatkan nih, kasih ke putra atau putrinya ya, Mbak. Oke, next kita punya Giant Tumbler base warna putih ya. Base warna putih. Saya putar di sini. Iya, siapa yang dapat? Oh, yang dapat Pak Sabar. Sabar ya, kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Oke. Oke, siapa yang dapat yang merasa halo cantik? Ya, halo cantik ini kelihatannya enggak ini, Mas ya? Ini enggak, ini gimmick ini ya. Oke, halo cantik, saya putar lagi ya, bukan halo cantik yang dapat. Nih. Oke. Oh. Selamat berpuasa. Ya, ini juga bikin deg-deg ser aja ini ya. Oke, bikin deg-deg ser. Kita putar lagi. Susah banget sih dapetin ini. Ya. Oke, yuk. Ah, ini pasti dapat ini. Ya. Oke, Mbak Nani Safitri. Mbak Nani Safitri yang dapat. Ya. Oke, saya remove dulu. Ini Mas, apa lagi Mas? Kita Mas. Kita kasih pouch ya. Kita kasih pouch ini ya. Oke, ini dompet cocok banget buat buat hangout ya. Oke, siapa yang dapat? Yang ikut acara kita kemarin Mas, ya Mbak Ila dari Desa Tanggung. Oke Mbak Ila, saya remove. Oke, yang terakhir Mas, kita kasih Chili Keeper ya. Kita kasih Chili Keeper. Produk ini nama Chili Keeper, nggak hanya untuk nyimpen chili ya. Yang lain juga bisa bumbu-bumbuan di sini. Oke. Ntar saya putar. Oke. Siapa yang dapat? Oh, Zong. Zong yang dapat. Yo. Hari ini kelihatannya banyak gimmick-gimmick yang dapat ya. Oke, saya putar lagi nih. Oke, dapat lagi dia, Mas. Iya, wow, rezeki nih. Rezeki banget Mbak ini. Oh. Dia kelihatannya selama 14 hari ini puasanya enggak bolong, Mas. Puasa enggak bolong. Terus sholat tahajud gak bolong kelihatannya Mas. Sampai dapat hadiah banyak loh dia Mas. Nah bisa dihitung 2 minggu ini hadiahnya banyak banget. Selamat untuk Mbak Esti Pramesti. Silakan hadiahnya diambil ke Mas Yudi. Oke. Ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Jangan lupa di hari Rabu besok jam 9 pagi. Di grup All Salesforce. Ya, grup Facebook ya. All Salesforce PT Elang. Di situ nanti akan saya akan live. Ada tamu spesial dari Tupperware Indonesia yang hadir. Ada 4 manajemen dari Tupperware Indonesia akan hadir di ruangan ini. Ya, jadi buat teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk hadir di sini, ya, kami undang semuanya di grup All Salesforce PT Elang. Ya, jadi pastikan Anda invite grup tersebut. Ya, saya akan add, saya akan masuk, tapi khusus Salesforce aja. Bukan konsumen, bukan non-member. Khusus Salesforce aja, jadi nanti ada acara seru di hari Rabu besok, ya, tanggal 28 April 2021, jam 9 sampai jam 12 siang. Pastikan Anda kuotanya udah ready, ya. Cari tempat yang memang cocok banget untuk wifi-nya tadi, sinyalnya. Karena banyak banget yang perlu disampaikan oleh beliau-beliau dari manajemen Tupperware Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya di acara Ngopi Ngobrol Peluang Bisnis bareng PT Elang Karisma Adikarya bersama Ibu Erli Aprilia tadi dari Genteng,
Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jika ada salah kata kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.